Okey, saya bagi contoh pula sahabat biasa. Bila sahabat biasa baca Quran, terkesan tak? Pernah dengar tak nama Mas'ab bin Umair? Pernah kan? Tengok bila terkesan dengan Al-Quran, mengubah kehidupannya. Daripada seorang pemuda yang mewah, hidup dalam kesenangan, tiba-tiba bila masuk Islam, semua kesenangan kemewahan ditarik oleh mak bapak dia. Dia hidup miskin, papa kedana. Sehingga Nabi tengok rupa dia sebelum masuk Islam dengan selepas masuk Islam, Nabi menangis. Nabi kata, tidak ada yang mengubah kamu kecuali Islam. Tengok Islam mengubah. Dia ada kisah tak? Daripada senang mewah jadi miskin dan menderita. Dia ada kisah? Tak ada kisah. Sebab orang beriman, nilai dia bukan pada kemewahan, kekayaan. Nilainya ialah kepada keimanan kepada Allah. Jadi ketika Baiatul Aqabah yang pertama, hasil dakwah Nabi, sebab tu saya kata kalau dakwah berjalan mesti ada kesan. Dakwah Nabi berjalan, apa kesannya? Orang Madinah datang melakukan haji. Dan bila Nabi tahu orang luar daripada Mekah datang buat umrah ke haji, target Nabi berbeza. Bukan cari keuntungan duniawi, tapi selamatkan orang. Nabi pergi berdakwah di Mina, di kemah-kemah. Akhirnya 12 orang daripada Madinah, daripada Ansar beriman. Jadi 12 orang ni bagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami bila balik Madinah ni, kami nak belajar dengan siapa? Jadi boleh tak hantar seorang wakil ataupun guru mengajar kami? Nabi pun hantar siapa? Mas'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan setelah Mas'ab bin Umair pergi ke Madinah, dalam masa setahun, tahun haji yang tahun selepas tahun, dia bawa 70 lebih. Hasil dakwah siapa? Tengok kesan dakwah. Dia bukan pergi buka kelas agama, center agama, dia pergi berdakwah. Sehingga kan tidak ada satu rumah di Madinah melainkan message Al-Quran sampai. Sebab dia diutuskan untuk berdakwah. Dakwah apa dia? Sampaikan mesej dakwah kepada semua orang. Okey? Dan saya nak sebut satu kisah Mas'ab bin Umair berdakwah. Apa rahsia dia sehingga ramai yang beriman hasil dakwah Mas'ab bin Umair? Apa rahsianya? Okey, satu masa bersama Mas'ab bin Umair ni, As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah, orang Ansar, pergi ke Mekah buat haji. Hasil dakwah Nabi, dia beriman. Jadi akhirnya dia balik semula ke Madinah dan dia bergabung dengan Mas'ab bin Umair daripada Mekah, dan dia buat kerja dakwah. As'ad bin Zurarah yang masuk Islam awal daripada orang Ansar, dia pergi berdakwah dengan Mas'ab bin Umair. Kenapa dia pergi dengan As'ad bin Zurarah? Sebab Mas'ab bin Umair orang Mekah. Bila orang Mekah, dia tak tahu, semua dia tak tahu pasal Madinah, pasal orang, pasal tempat, pasal tempat orang berkumpul, dia tak tahu. Jadi pendakwah bila nak berdakwah di tempat orang, dia kena ada seorang orang tempatan. Itu strategi dakwah. Jangan kita pergi tembur je tempat orang, lepas tu pergi bercakap secara umum, orang ketolak. Jadi strateginya bila nak berdakwah tempat orang, kena ada orang tempatan yang tahu di mana tempat yang terbaik kita berdakwah dan kenal orang-orang yang tertentu. Okey, jadi Mas'ab bin Zurarah membawa Mas'ab bin Umair berdakwah di satu kebun. Kenapa pergi ke kebun? Sebab dakwah mesti pergi. Dakwah mesti pergi. Berbeza dengan kelas agama. Kelas agama mesti datangan. Jadi yang datang tu siapa kalau kelas agama? Yang datang siapa? Orang yang nak belajar. Orang yang tak nak belajar datang tak? Tak. Tapi dakwah nak cari orang yang tak nak tu. Lagi kamu tak nak, lagi kami, kita pendakwah, kena pergi cari. Sebab itulah Mas'ab bin Zurarah bawa Mas'ab pergi ke kebun. Kenapa? Di kebun tu tempat tumpuan orang, antara tempat orang Madinah berkumpul. Jadi pengajarannya, bila kita nak berdakwah, kena bergerak. Kepada Musa, Izhab ila Fir'aun. Allah tak kata pada Fir'aun, pergi jumpa Musa.
pergi belajar agama dengan dia. Ha? Siapa lebih mulia, Musa ke Fir'aun? Ha? Musa. Sepatutnya siapa pergi jumpa siapa? Ha? Sepatutnya siapa jumpa siapa? Musa lagi mulia kan? Sepatutnya Fir'aun merendah diri, merendah diri pergi. Betul tak? Tiba-tiba Musa yang mulia dan Fir'aun yang zalim, yang paling jahat. Allah kata pada Musa, pergi jumpa Fir'aun yang jahat tu. Sebab apa? Itulah dakwah. Ha? Ataupun ada tak Allah kata pada Musa, Musa, hantar mesej ke Fir'aun, tak payah duduk kat rumah aja. Ada tak? Boleh tak Musa nak hantar surat risalah dakwah? Boleh tak? Tapi kenapa? Kena pergi. Besar tak risiko bila Musa masuk istana Fir'aun yang memiliki satu kerajaan yang besar, tentera yang hebat, tiba-tiba Musa nak cakap benda yang bercanggah dengan pegangan Fir'aun dan kerajaannya. Besar tak risiko? Besar. Ada tak orang perintah pada kita, ustaz lah, ustaz, pergi jumpa pemimpin non-muslim tu? Tak ada kan? Sebab yang perintah pun tak pergi pun. Itulah dakwah.